Wasir saat hamil adalah salah satu keluhan yang cukup banyak dialami oleh wanita hamil. Sebagian ibu hamil mungkin tidak terganggu dengan adanya hal ini, namun terkadang wasir yang muncul saat hamil bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Tapi bumil tak perlu resah, ada beberapa cara yang bisa dicoba untuk mengatasi kondisi ini. Wasir adalah kondisi ketika pembuluh darah di area dubur mengalami pembengkakan. Kondisi ini dapat dikenali dengan munculnya benjolan di sekitar dubur yang terasa gatal, nyeri, dan sesekali mengeluarkan darah. Jangan khawatir, wasir saat hamil bisa diatasi dengan cara ini, The Nature Herbal. Mengalami wasir saat hamil meningkatkan kemungkinan bumil mengalami wasir kembali setelah melahirkan nanti. Meski umumnya terjadi di trimester ketiga, wasir juga bisa muncul di kehamilan trimester lebih awal. Apa sih penyebab wasir saat hamil? Penyebab wasir saat hamil beragam. Namun, sebagian besar merupakan dampak dari membesarnya ukuran rahim. Selama hamil, rahim bumil akan terus membesar mengikuti pertumbuhan janin. Bertambahnya ukuran rahim ini akan menciptakan tekanan pada pembuluh darah yang ada di sekitar dubur. Akibatnya, aliran darah di sekitar rahim dan panggul akan terganggu, sehingga pembengkakan pun terjadi. Kendati membesarnya ukuran rahim merupakan faktor yang paling sering menyebabkan wasir saat mengandung, tak menutup fakta bahwa kondisi ini juga bisa disebabkan oleh hal lain, misalnya karena bumil menderita sembelit. Saat sembelit, tinja menjadi lebih keras dari biasanya. Hal itu membuat bumil perlu mengerahkan tenaga ekstra untuk mengeluarkannya. Nah, mengejan terlalu keras dapat menekan pembuluh darah di sekitar dubur. Jika terjadi dalam waktu lama, tekanan pada pembuluh darah anus ini dapat menimbulkan pembengkakan, sehingga muncul wasir. Beberapa faktor lain yang juga dapat menyebabkan wasir saat hamil adalah perubahan hormon, berdiri terlalu lama, dan meningkatnya jumlah darah yang membuat pembuluh darah melebar. Untuk mencari tahu penyebab pastinya, bumil perlu memeriksakan diri ke dokter. PT Denatur Indonesia Group merupakan produsen produk herbal yang sudah terjamin keamanan dan keasliannya. Memiliki lebih dari 80 produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM dan bersertifikat halal MUI, serta proses produksi berstandar internasional ISO 9001 untuk menjamin Anda mendapatkan produk herbal yang bermutu dan berkualitas tinggi. Dan berikut ini kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni Ambejos. Ambejos merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan bagi Anda yang memiliki gangguan kesehatan seperti wasir atau ambeien. Memiliki tiga komposisi bahan utama, yakni Graptopili Pictum Folium, Valeria Macrocarpa Fructus, dan Curcuma Manga Rhizoma. Ketiga bahan tersebut memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh, seperti halnya Graptopili Pictum Folium atau yang dikenal sebagai daun ungu. Mengandung bahan aktif senyawa flavonoid, steroid, saponin, tanin, dan alkanoid. Kombinasi bahan aktif ini diduga dapat membantu mengatasi peradangan dan melunakkan tinja bagi orang yang memiliki gangguan kesehatan wasir. Selain itu, produk daun ungu juga diyakini mampu mengatasi konstipasi, melancarkan menstruasi, meredakan nyeri pada radang sendi, mengatasi luka borok, dan mengobati bisul. Valeria Macrocarpa Fructus, atau yang dikenal dengan tanaman mahkota dewa,
memiliki zat aktif seperti alkaloid, saponin, polifenol, dan flavonoid yang diyakini bisa menjadi anti kanker, anti diabetik, anti radang, antifungal, dan antioksidan. Kurkuma mangga rizoma atau yang dikenal dengan temu mangga kaya akan kandungan kimia seperti tanin, kurkumin, gula, minyak atsiri, flavonoid, dan protein toksis yang dapat menghambat perkembangbiakan sel kanker. Ambejos merupakan produk herbal yang 100% terbuat dari ekstrak bahan alami, sehingga bisa kami pastikan tidak akan menimbulkan efek samping. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda menggunakan produk herbal. Yang pertama adalah tidak ada efek samping. Obat herbal adalah produk alami yang berasal dari bahan alam, sehingga dapat dipastikan bisa diterima oleh tubuh dengan baik. Yang kedua adalah bebas toksin. Obat herbal bebas racun, sehingga aman dikonsumsi oleh siapapun. Yang ketiga adalah menghilangkan akar penyebab penyakit. Obat herbal tidak hanya menyembuhkan gejala penyakit, tetapi juga menghilangkan hingga ke akar penyebabnya. Hal ini karena obat herbal bersifat holistik atau menyeluruh, sehingga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Dan manfaat yang terakhir adalah Anda tidak perlu operasi untuk pengobatan suatu penyakit. Anda hanya perlu rutin mengkonsumsi produk herbal Ambejos, kemudian menghindari makanan yang berpotensi menghambat penyembuhan, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Dan berikut ini adalah cuplikan video tentang orang yang sudah merasakan manfaat dari produk Ambejos. Namanya ibu siapa, mohon maaf? Nur Aziza. Ibu Nur Aziza, ya. Ibu alamat ini di mana, Bu? Jalan Ki Haji Suwan Syauri, nomor 36, Cigaru, Cigeni. Ibu Nur Aziza ini dulu sakitnya sakit apa, Bu, sebelumnya? Ya, dulu saya sakitnya ambien. Sekitar hampir 1 bulan, saya berobat ke dokter dan tim medis. Ternyata hampir 1 bulan itu belum ada perubahan. Ibu, berarti dulu sampai ada pendarahan ya, Bu? Sudah keluar darah setiap hari kalau mau BAB rasanya takut karena keringat keluar semuanya. Darahnya sampai kayak mancur gitulah. Sakitnya bukan kepala. Dan akhirnya saya silaturahmi dengan Ibu Haja Erna. Di sana saya bincang-bincang, kemudian sama Bu Haja Erna, di sini ada obat ambien begitu. Akhirnya saya dikasih sama Bu Haji Erna, kemudian saya minum yang ini. Ya. Yang ini 3 kali minum. Ternyata rasanya sudah tidak sakit lagi. Kemudian yang ini, yang salwanya, ini 2 hari pakai, ternyata sudah tidak sakit lagi atau tidak mengeluarkan darah lagi, sehingga baru 3 hari yang kapsulnya saya minum, kemudian yang ininya saya obati olesi ke bagian yang sakit, kemudian rasanya sudah kempes dan tidak mengeluarkan darah lagi, sehingga saya dalam kondisi sembuh sampai sekarang, tidak ada keluhan apa-apa. Alhamdulillah berkat Ambejos Denatur saya diberi sembuhan oleh Allah dengan perantara Ambejos Denatur ini. Terima kasih sekali kepada Ambejos Denatur.